Jangan lupa like, comment, and share. Okay. Subscribe. Oke guys, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita ketemu Bang Cungkring sama Bang Reja. Yang si Viral mana? Viral belum datang anjir. Dia OTW dari tadi bilang cuman kagak nyampe-nyampe. Kagak nyampe-nyampe, katanya udah sini gua kontak ya, anjir. Ya, kan? Parah. Ini gua sebelum ada yang lain dulu nih. Gimana sih kemarin di sini? Gua kan kemarin di Ciamis nih bareng dia, bareng si Viral. Kondisi di sini tuh gimana sih? Kondisi di sini. Iya, sama tim raider aja lah dulu. Iya, sama tim raider. Oh, iya sama tim raider. Masih kecut sih, soalnya kemarin kan awal ketemu tuh kebanyakan tim sepak. Cuman nanya doang, bukti-bukti. Maksudnya cuma nanya ini siapa penuduh. Soalnya kan dari tim reader minta ketemu tuh. Ketemunya? Ketemu. Barangnya cuma nanya doang, pas bawa bukti dia. Padahal bukan bukti. Apa? Apa namanya yang kayak sarung tangan apa gitu. Apa bukan pisau. Apa namanya? Yang kayak gini nih kak, karena kan putih, jadi dikiranya tuh pisau sama si Hasan. Tapi udah kelar itu masalah? Awalnya nggak kelar, dia tiba-tiba nyamperin gua, temennya yang si Hasan itu. Siapa itu? Tim ya nggak tahu juga. Namanya Mugi atau tim apa juga. Itu iya ribut ya, sama lu ribut sama gua hajar tuh dia luka kayaknya di sini. Dimananya luka? Di perut. Di mana dia? Lu lama banget, gua dari jam 1 anjir. Gua dari jam 11 di sini. Biarin dia. Cuman katanya yang sekarang gua yang waktu ke mana yang sama tim Kuproy ke sono mah enggak, cuman yang awal di sini gua ngikut. Yang dari tim leader tuh katanya kalau sama tim Kuproy belum tahu kejelasannya. Enggak, yang dari tim leader tuh di situ kan juga. Udah pembahasannya ya. Katanya dari tim leader tuh ngajak ke Jakarta ya kan. Besoknya buat nyelesain masalah katanya kan. Terus? Awalnya enggak ada itu tim leadernya enggak hadir tuh di situ. Gua nunggu nyampe sore lah jam 4:30 apa jam 5 gitu sama cuma berapa orang gitu kan tim sempak. Nah tiba-tiba ada si Nanda nyamperin. Jadi yang kemarin rame-rame itu tim Kuproy sama tim Raider? Enggak, cuman berdua sama si Nanda sama si Altap. Itu juga katanya si Altap itu ngejar si Nanda. Jadi si Nanda tuh nekat ke Cikarang sendiri. Iya, nah pas kebetulan itu gua mau berangkat ke Jakarta gitu nunggu tim leader, cuman dari tim leader nggak hadir, apa nggak datang, nggak ada kabar. Gua nunggu di sel, tiba-tiba ada si Nanda nyamperin, gua kira ini siapa? Nanda, gua... Nanda ini. Nanda, oh no, apa? Tim Kuproy. Berarti mereka orang tuh pada kesini semua kemarin, berdua itu. Berdua doang. Berdua. Karena katanya si Nanda nekat. Si Altap aja ngejar. Tapi kelar itu masalah di situ. Enggak, malah ngajak ke tempat apa itu yang waktu itu berantem, yang permasalahan yang konflik itu di lorong itu. Di tempat ini, penusukan. Di bawah jembatan. Ya, yang penusukan itu. Ah, di situ kan kita niatnya mau nyari bukti ya bareng-bareng kan. Nanda, taunya si Nanda ngotot, malah ngajak gue si Dikron. Ribut lagi. Ribut di situ, enggak ada masalah. Enggak ada selesainya di situ. Jadi belum selesai ini. Iya, makanya kata gua anjir bingung. Makanya kan kita bingung. Kesini kan cari solusi dulu lah sama si Dikron, sama si Viral. Kita berdiskusi dulu nih, gimana bagusnya, gimana baiknya kedepannya. Nah, tapi gua lihat noh, terus ke si Dikron, bosang berapa orang gitu katanya ke mana NR apa kemana? Katanya dicegat sama tim Kupro MP Bogor itu. Kapan? Ya justru itu gue liatnya di konten, nggak tahu masalahnya makanya. Iya, nyerang si Dikron, katanya kayak lagi ke Jakarta dah si. Buta masalah loh, maksud buta masalah tuh buta masalah yang di sini loh. Makanya kita nyari juga masalah. Iya, makanya gue kesini tuh ibaratnya ya udahlah kita berdiskusi nih gimana kelarin masalah ini semua gitu loh.
kalau dari tim Reader mah itu kemarin masalahnya pengen ke Jakarta. Bentar. Tim Reader sendiri pengennya gimana ini? Kalau tim Reader kan tadinya soalnya kan dari tim Gupra nyalain ke tim Sempak kan, soal penusukan itu kan. Iya. Iya, jadi nyalain ke tim Sempak, sedangkan dari tim Sempak juga kan enggak tahu kan. Jadi ke tim Reader, dan tim Reader juga kan enggak ada yang ngaku. Jadi semuanya emang enggak ada. Emang enggak ada yang ngaku. Nah, disitulah ada pelakunya. Iya, tapi yang iya, kata gua mah. Ya, ya makanya yang jadi kita apa permasalahan yang kita cari itu luka dari mana nah, gitu. Gini aja. Gini, kalau kan nuduhnya ke Simbay tuh. Heeh. Ya. Hilman aja. Apa? Hilman tangannya berdarah. Iya, tapi makanya gua bingung kalau gitu bilang namanya. Tim Raider. Perasaan sih Mak, siapa sih Maulana ya? Maulana kan dipukulin pas sama si Amri. Cuman yang bingungnya itu yang kita cari itu permasalahan sekarang karena makin besar itu luka dari mana gitu. Nah, yang kita cari itu luka dari mana. Sedangkan kita kesini kan enggak ada yang ngaku, yang enggak ada yang bawa apa ternyata segala macam lah ya. Intinya kata gue sih itu mah kayak keseluruhan mungkin ya, tapi kok bisa berdarahnya di sini ya? Ya kata gue bingung soalnya kemarin nih ring gue waktu itu kan ada si Nanda sama si Alta kan nyamperin kita tuh padahal gue mau ke Jakarta tapi malah nggak sengaja malah ketemu di Cikarang dia nyamperin kan terus dibawalah ke tempat kejadian kita maunya nyari bukti barang bukti tapi si Nanda lari apa ngetot emosi malah yang ada malah ngajak gue si Dikron ribut lah di situ. Gak bisa di ini mah masalah ini belum kelar lah kan. Ya udah makanya sekarang kan gua kesini ngajakin ya semua buat kumpul. Iya makanya yang kita cari itu permasalahannya biar luka itu dari mana biar cepat kelar lah. Capek iya. Juga lo gua di sono ada masalah di sini ada masalah emang lu malas hidup lu ada masalah terus. Makanya bingung apalagi kemarin kan karena nggak apa namanya dari temennya tim Dinas sendiri kan nyamperin gua tuh motor tuh ya kan namanya nggak tahu tuh kalau nggak salah Mugi ya, atau siapa tuh iya karena dia kita kan nuduh tuh ya sama-sama nuduh ya karena bukti nggak tahu tuh yang siapa yang ngelakuin kan jadi saling nuduh dan dia nggak terima malah nyamperin gua di situ cekcok lagi ya gua nggak terima lah ya dia main tangan ya gua lawan lah nah gua pukul tuh taunya dia luka parah. Udahlah ini kita samperin si Viral aja yuk. Iya tadi udah ada nelpon katanya tapi ini gua lihat Instagram nyenggol gua juga itu orang biarin lah Instagram mau udah amat yang penting gua mari soalnya kenapa karena dia itu luka terus sama kameranya kena kerusak terus dia mau balas dendam katanya udah, gitu. Cuman ya enggak tahu dah. Kita diskusi sama si Dikron. Si Dikron belum datang nih. Iya ini yang ngalin mana ini? Lu jauh-jauh aja dari mana? Si Amis di sini ya. Makanya. Buset. Kita cari si Kira lu. Tadi ada di sana kata di mana? Kelihatannya yang tempat duduk yang di sana. Oh, kita berarti ke sana. Tapi yang lain udah di kontak belum? Udah pada mau merapat kan? Udah semuanya. Iya, kita baru ketemu dua orang doang. Sebagiannya belum ada, ini belum hadir, cuy. Yuk. Apa kita ini aja ya? Kemungkinan ajak lagi amat karena waktu itu kan tim Reader nggak ada, cuman ada si dari tim Kuproy doang ke tempat kejadian. Yuk. Akhirnya kita ketemu tim sepak untuk menyelesaikan masalah ya. Soalnya belum kelar juga ini dari Ciamis juga udah pada hadir cuy. Cuman masalahnya belum pada hadir nih tim sepak nih pada ngaret ya. Kita ketemu di hutan kota juga nih cuy. Jadi kita mau menyelesaikan masalah gimana kita nyari solusinya. Jadi semua tim sepak kita kumpulin untuk kelarin masalah ini sama tim Raider. Mungkin yang dekat dulu ya, yang di Cikarang nanti kita selesaikan untuk ke tim Kuproy gitu. Yuk kita mungkin kita skip kita lanjut nanti kalau udah kumpul sama yang lain cuy. Alhamdulillah kita juga udah ketemu nih Cungkring sama Reja. Tinggal nunggu si Babang Viral cuy. Kita mau nyamperin dulu ya.